Selamat pagi sahabat Parmi. Sekarang saya menunjukkan video tentang tanaman kalarium. Nah, di sini ada berbagai macam jenis kalarium yang saya punya. Ini mulai dari jenis yang daunnya bulat, mengkilap, ya, cocor atas, kemudian ada juga jenis kalarium, dia punya bintik-bintik hijau di tengah, terus coraknya putih. Kemudian juga ada kalarium di sini, ini daunnya biasanya seperti ini kena sinar matahari, sobat Permi. Tengahnya berwarna corak hijau muda, bintik-bintiknya tuh cantik kan? Bintik-bintiknya berwarna merah jambu, tuh bintik-bintiknya. Dan juga saya punya koleksi yang tricolor. Nah, ini yang koleksi tricolor. Ini daunnya sangat kecil, Super Me. Ini saya buat sebelumnya ini bisa besar. Daunnya bisa seperti daun yang ini. Tapi ini saya buat jadi ya, mini kaladium tricolor. Nah, ya, mini kalajium tricolor ada putih, ada merahnya, dan ada hijau. Dasar daunnya hijau, ada putih, dan ada merah. Kalau yang ini hanya satu, merah dan hijau. Kalau yang ini hijau dan putih. Oke, sebelumnya kita lanjut. Saya juga punya koleksi ini. Seperti telinga jerapah ya, dia agak hijau kekuning-kuningan, namun corak garis di tengahnya berwarna merah jambu. Nah, kemudian juga ada jenis yang wayang. Nah, ini jenis wayang katanya, cuma ini baru saya pindahkan dari indukan ke pot yang baru. Kemudian ada jenis batik ya, katanya ini kaladium batik. Nah, kaladium, semua kaladium itu biasanya dia akan busuk di bagian bawah ini akan busuk, namun jangan cepat untuk dibuang, nanti dia akan tumbuh kembali. Nah, di sini saya juga punya jenis yang seluruhan berwarna pink, sobat. Nah, dia juga punya corak. Di sini coraknya ada 1, 2, 3, 4. Ini warnanya juga merah jambu. Ini daunnya merah jambu semua. Saya juga punya koleksi ini disebut Kaladium Green Army. Dia warna hijau tua, bintik-bintik coraknya berwarna putih kayak tentara gitu ya, kayak tentara. Nah, kemudian juga ada yang jenis seperti ini. Nah, corak tengahnya lebih lebar. Sobat Parmi. Dan juga saya punya koleksi yang ini. Nah, coraknya merah jambu ya, juga bintik-bintiknya merah jambu. Juga kita punya red barret. Red barret terbagi dua, sebelahnya warna merah, sebelahnya berwarna hijau dengan corak putih, cantik kan?
Dan juga masih ada lagi nih sobat warming. Nah, ini daunnya berbeda lagi. Coba lihat. Tuh, cantik kan? Dan yang terakhir masih ada satu. Nah, ini jenisnya beda lagi. Merah, tapi merahnya agak merah muda, nggak terlalu merah mencolok. Kemudian seperti ini, biasanya kalau lagi daunnya muda, belum ada corak apapun. Nah, ini kalau dia sudah keluar, dia punya corak putih-putih dengan urat-urat daun merah semuanya. Nah, sobat pamit. Jadi, semua jenis kaladium ini ya bisa mengalami busuk atau rusak jika terlalu sering kena sinar matahari ya, atau tidak kita siram secara teratur. Ini belum semua jenis kaladium saya ambil videonya. Ini contoh saja sobat babi. Semoga bermanfaat dan juga bisa berbagi ilmu tentang berbagai jenis kaladium. Ini ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini ada 14 jenis sobat babi. Oke, jangan lupa berkebun, hiasi lingkungan kita, hijaukan lingkungan kita untuk mendapatkan udara yang sehat dan bersih, pemandangan yang indah. Terima kasih, selamat berkebun.